Okay, men, kali ini saya akan edit foto di Lightroom dengan menggunakan 3D natural ya, preset yang baru saya buat ya, khusus buat pecinta natural tone dan soft ya. Nanti kita lihat gimana hasilnya, dan nanti saya mau edit pakai dua RAW yang berbeda dari Nikon sama Fuji. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin ada Sony juga ya. Saya carikan filenya Sony dan nanti kita lihat gimana hasilnya. Langsung saja di komputer di belakang ini, men. Oke, langsung saja kita menuju komputer, men. Oke, langsung saja kita masuk di Adobe Lightroom. Ini Adobe Lightroom kita sudah masuk ya. Langsung saja kita ke develop ini. Kita ke library dulu. Ini saya pakai dua kamera ya, yang Nikon, yang Fuji. Sony saya belum nemu filenya, men. Ini ada 11 foto dari X100S dan V750. Langsung saja ini lensanya ya, metadatanya 50mm 1.4 50mm 1.8. Ini 85-1.8 sama Anon Lens ini punya X100S ya. Ini nggak kedetek di sini karena dia on body itu ya, untuk lensanya sudah on body di kamera ya. Langsung saja kita masuk di ini, saya netralin dulu ya. Kita masuk di file ini dulu aja. Ini saya reset dulu. Nah, langsung saja kita ke 3D Natural 1. Langsung saja kita klik. Nah, langsung saja ini asutnya ya, untuk RAW, untuk file RAW dia bisa diubah-ubah kayak gitu. Ini asutnya seperti ini dan biasanya langsung saya auto. Nah, setelah saya auto, ini bisa digeser sesuai keadaan sekitar ya, keadaan pas kita moto. Kita cari white balance-nya yang pas seperti itu. Dan seperti ini kita angkat shadow-nya. Nah, dan ini kalau ada over bisa di recovery di highlight-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih ke soft ya. Dia nggak terlalu over tapi bisa di recovery. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi. Ini before afternya seperti ini. Dan kalau saya pakai ini saya pakai profilnya bawaannya Adobe, men. Ini Adobe standar dan ini kita bisa lihat di kamera setting ya. Kita bisa pakai bawaannya kamera biar lebih kelihatan Nikon-nya, bisa seperti itu. Ini ada flat, landscape, neutral, portrait, standar dan vivid, men. Dan BBBW seperti ini ya. Ini saya coba pakai, biasanya saya pakai portrait atau enggak gitu flat. Nah, kalau kita pakai bawaannya kamera, seperti ini kita pakai flat, ini agak over. Jadi bisa di recovery lagi ya, seperti ini. Ini kita pakai bawaannya kamera bisa, atau saya samain semua. Karena saya pakai dua kamera yang berbeda, akhirnya saya pakai Adobe standar biar karakternya sama. Jadi untuk menyiasati perbedaan kamera, untuk RAW-nya saya jadikan sama seperti ini, bawaannya Adobe ya, Adobe standar seperti itu. Kita naikin lagi, nah sudah jadi ya. Kita naikin exposure-nya, kita cari exposure-nya yang pas seperti itu. Nah, seperti ini. Sudah jadi before after-nya. Makanya kenapa untuk biar preset saya anjurin pakai RAW, karena untuk settingan ininya, profilnya saya kasih Adobe standar ya, bukan bawaan kamera. Jadi kalau pakai RAW saya pakai Adobe standar biar sama semua ya, untuk berbeda-beda kamera tuh biar sama seperti itu, men. Kenapa alasannya saya harus pakai RAW biar bisa akurat untuk WP-nya juga seperti itu. Nah, kita sudah kayak ini before after dan kita coba yang pakai Fuji ya. Masih aja kita pakai 3D natural. Nah, ini saya seringnya pakai 3D natural yang sini, natural 1 ya. Ini kita otak-atik sedikit seperti ini. Dan kita cari settingannya yang pas.
ini di menu adjust histogram, bukan histogram apa ya, kurva. Nah, kita adjust dulu. Nanti ini bisa juga pakai bagi pengguna Fuji ya. Bisa buka Adobe bawaannya, kamera profil bawaannya Fuji seperti Provia, Pronet High, Astia, Pronet Standard, Vivid Velvia. Ini saya pakai S100S yang sudah kuno ya, tidak ada Classic Chrome. Biasanya lebih ke Pronet Standard untuk neutralnya ya. Kalau ingin soft, saya pakai Pronet Standard. Kalau pas foto biasanya saya pakai Provia karena saya nggak suka otak-atik sama picture profile dan lain-lain ya. Dan ini hampir sama kayak Adobe Standard. Ini lebih ke flat dikit tapi masih oke. Ini kalau pakai Adobe Standard seperti ini. Ini kalau pakai kamera Pronet hampir sama kan. Nah, seperti itu ya. Ini caranya saya kalau beda-beda kamera seperti itu. Dan kita lihat before afternya seperti ini ya. Nah, kita edit lagi yang ini. Ini saya coba pakai Natural 2. Langsung jadi ya. Ini agak over dikit. Kita ini WP-nya saya setting auto biar dia yang cari ya, untuk bedanya nanti bisa di adjust lagi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau mau agak warm, temperaturnya dinaikin sesuai Kelvin-nya seperti itu. Dan seperti ini. Nah, seperti ini bisa jadi. Kalau mau soft lagi, bisa highlight-nya diturunin ya. Kalau pengguna RAW seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Ini before after-nya ya. Coba kita edit ini, saya reset dulu, kita edit pakai Natural 4. Nah, dia lebih ke pop up saturasinya. Sama kita turunin preposternya, ini auto ya. Kita pop up, bisa ditambahin juga bedelannya seperti itu. Dan kalau pingin soft lagi, bisa dikurangi highlight-nya. Nah, kalau pingin kontras, tambah highlight-nya kayak gitu ya. Jadi kalau soft tuh dikurangi seperti ini. Kalau kurang soft lagi, ini tekstur clarity-nya bisa dikurangi lagi, jadi lebih soft ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Ini lebih soft banget. Kalau kita pakai ini, teksturnya clarity disoftin bisa soft banget seperti ini. Ini before afternya pakai Fruity Natural berapa tadi? 4. Ini ya. Dan kita ke foto lainnya. Ini foto ini saya pakai Natural 3. Natural 3 ya, langsung jadi. Dan kalau over bisa dikurangi seperti itu ya. Dan kalau wavelength-nya ini asut ya. Saya pakai Adobe Portrait karena ini saya pingin soft ya. Atau Adobe Standard juga bisa, sama aja. Tapi Portrait itu lebih ke soft. Nah, seperti ini. Kalau kurang soft lagi, highlight-nya kurangin seperti ini ya. Nah, ini before after-nya pakai Pretty Natural 3 tadi. Seperti itu ya. Dan kita coba pakai Pretty Natural 2 bisa. Atau 4 atau 1 pun juga bisa, kita pakai satu lagi. Ini kurang lagi, maksudnya dikurangi atau wavelength-nya di auto dulu. Nanti kita cari yang pas, seperti itu ya. Kontrasnya bisa dikurangi lagi. Ininya dikurangi, shadow-nya, biar nggak terlalu flat ya. Seperti itu. Dan before after-nya seperti ini. Langsung saja kita ke ini lagi ya. Nah, ini saya pakai D750, pakai natural lagi. Coba. Nah, kalau kurang terang bisa diterangin seperti itu. Ini RAW enaknya gitu ya. Saya agak under karena kalau di Nikon tuh recovery highlight-nya tuh jelek. Jadi kalau recovery shadow-nya dia bagus, tapi kalau recovery highlight-nya dia jelek untuk Nikon ya. Jadi tiap kamera tuh beda-beda karakternya. Jadi bisa dilihat sendiri nanti yang punya
kamera Sony atau kamera Lumix atau kamera Canon, nanti bisa diotak-atik sendiri sweet spotnya, pengaturan exposure mentahnya kayak gimana, dia lebih bagus recovery helixnya atau recovery shadow-nya. Kalau Canon, dia recovery helixnya ini bagus, jadi agak over, dia masih di recovery masih aman ya. Beda sama shadow-nya nanti, kalau diangkat dia shadow-nya lebih noise, kayak gitu ya. Ini sudah jadi ya, kita lihat before after-nya. Dan kita coba edit pakai Natural 4. Oke. Ya, seperti ini terlalu kontras, bisa diturunin kontrasnya. Sudah jadi, ini auto ya. Nah, seperti itu. Saya sambil ngerokok. Nah, seperti ini ya. Before after-nya seperti ini. Oke, lanjut kita ke ini deh. Ini pakai X100S lagi, Natural 1 langsung jadi ya. Nah, itu kalau ini agak kehijauan bisa ditambahi, ini di skin tone-nya dia agak kehijauan, kayak kalau di auto tuh kita turunin. Nah, ini agak hijau dikit ya. Nah, tadi segini autonya seberapa ya, asut tadi ya. Nah, ini agak hijau, jadi kita bisa nambah ininya, tinnya ya. Nah, seperti ini. Untuk elektnya bisa direcovery lagi, nah, seperti ini ya. Oke, before after-nya seperti ini. Kalau mau ngelapin bagian daunnya, ini agak over ya taunya. Kita pakai linear gradient. Kurangi exposure-nya. Nah, sini. Highlight-nya kurangi. Shadow-nya kurangi. Seperti itu. Dan kurang kuning, ini tambahin kuning. Nah, seperti ini jadi. Ini merem ya, jangan salah. Saya salah pilih file. Gak apa-apa. Buat edit aja. Dan ini udah ya. Ini, nah, ini agak miring dikit. Ini tak reset dulu. Ini kita coba pakai Natural 4. Langsung saja Natural 4, kontrasnya kurangi dikit. Wavelength-nya udah auto ya. Kita kurang kuning dikit, tambahi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Dan kalau kurang soft, kita turunin lagi highlight-nya. Terus kita lihat ininya. Nah, ini exposure-nya sudah pas ya. Karena histogram-nya bentuk gunung kembar. Enggak ya, gunung ya ini ya. Dan seperti ini. Before, after. Ini udah enggak kehijauan ya. Color shift-nya di skin tone. Ini file aslinya emang agak hijau karena atasnya dia hijau seperti itu ya, karena banyak pohon-pohon. Jadi nggak usah bingung kalau dia white balance-nya meleset, bisa kita atur di WP-nya ya. Kalau kita pakai raw, nah ini pakai standar bisa, atau pakai adobe color, atau pakai adobe portrait lebih soft ya, sama aja. Nah, seperti itu, ini before after-nya. Oke, lanjut kita ini aja. Nah, ini saya pakai natural coba ya. Natural ini agak gelap. Nah, ini terlalu over ya merahnya. Coba kita hijau. Ini agak over merahnya, tapi nggak apa-apa. Kita di auto aja. Auto. Nah, ini merahnya agak over. Tambahin, dikurangin ya. Seperti itu. Kita recovery helixnya dulu. Tuh kan angel ya. Kalau helixnya over, dia sulit untuk Nikon ya, untuk recovery-nya. Seperti itu, kita recovery helixnya lagi ya. Di bagian curve bawahnya, panel. Nah, seperti itu ya, before after. Seperti ini. Dan kita lanjut
Ini pakai apa? Pakai Nikon. Ini kita pakai Brite. Ini aja natural 4. Auto lagi sudah. Kita kurangi kontrasnya kalau bagi pecinta soft. Ini wavelengthnya tambah dikit. Exposure-nya kita akhirnya kita recovery. Seperti ini ya. Ini agak kuning. Nah, gini. Ini ya, saya indikatornya agak kuning tuh. Ininya merah, di histogramnya tuh merah. Jadi kita turunin sampai hilang warna merahnya. Nah, seperti itu. Gampang indikatornya seperti ini terlalu. Ini ya, kita kurangi dulu. Gelapin dikit. Tambah kuningnya, rot. Nah, seperti itu. Before after seperti ini cukup gampang sebenarnya kalau edit terlalu. Dan kita edit ini pakai natural 1 coba. Ini auto ya udah, ini offset kita auto kan. Nah, kita lihat histogramnya segini ya. Nah, untuk temperaturnya sampai CTI sampai mati warna merahnya. Nah, gitu. Kalau kurang warm bisa tambahin sesuai selera. Nah, seperti ini sudah pas. Ini kalau kurang soft kurangi lagi seperti ini. Nah, highlightnya kalau tambahin saat ini kita cari yang pas seperti ini. Ini agak over dikit nggak apa-apa. Dan before afternya seperti ini. Oke, cakep ya. Ini agak merah. Kita kurangi dikit. Oke. Seperti ini untuk netralnya seperti ini. Before afternya seperti ini. Kalau saya suka agak kuning dikit sih. Gak apa-apa. Ini agak over dikit gak apa-apa. Nah, ini. Before after sudah. Dan kita pakai natural satu lagi. Auto. Autonya terlalu merah ya. Kita kurangi terlalu biru. Nanti bagi yang pingin beli preset saya langsung saja lihat di link deskripsi ya, langsung saja WA. Nanti untuk harganya langsung saja di WA. Jadi langsung saja klik untuk link deskripsinya ya. Untuk yang bagi yang minat beli preset saya langsung saja. Kemarin banyak yang tanya juga di WA, di mana, di Facebook juga banyak yang tanya untuk presetnya. Ini saya jual ya, dan seperti ini bukan cuma-cuma karena saya juga butuh waktu dan tenaga untuk eksperimen warna-warna natural yang agak soft seperti itu ya. Seperti ini bisa buat indoor ataupun outdoor ya. Indoor contohnya ini, misal ini saya rekomendasikan pakai raw kayak gitu ya. Jadi bisa diubah-ubah sesuai selera seperti itu teman-teman. Dan mungkin dulu sekian ya untuk kita edit-edit di Lightroom. Dan bagi yang belum subscribe langsung saja subscribe ya, kita nanti bikin-bikin POV lagi. Dan kayaknya saya mau review-review kamera-kamera saya sudah saya pakai. Dan mungkin saya akan review-review alat-alat fotografi lainnya yang sekiranya saya perlu saya review. Dan seperti ini ya, ini sudah selesai untuk sesi kita edit-edit ini. Ini kok rada over. Kita recovery dulu. Nah, oke. Cukup sekian. Sampai jumpa di next episode, man. Okay, man. Thank you, dan bye-bye.